Setelah selesai dikuburkan, keluarga, saudara, teman, istri, anak, suami, semuanya pun pulang dan si arwah pun juga ingin ikut pulang, tapi tidak bisa. Dan si arwah pun memanggil-manggil, "Subhanallah." Dan setelah 7 langkah mereka pulang, datanglah 2 malaikat untuk menanyainya. "Anrabuka, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah yang akan terjadi kepada kita nanti. Sejauh-jauhnya kita melangkah, kematianlah yang akan mendatangi kita. Ini adalah benar-benar nyata, dan kita akan mengalaminya seperti ini kelak jika sudah waktunya. Jadi buat saudara-saudaraku semuanya, jangan pernah sia-siakan waktu yang ada sebelum kita seperti ini. Thank you.
inilah perjalanan arwah setelah meninggal. Di saat arwah setelah meninggal dan merasakan sakit yang luar biasa, dia pun juga melihat dirinya dimandikan, disolatkan, diberangkatkan, dan dikuburkan. Tapi bagi si arwah, semua ini seperti mimpi. Setelah selesai dikuburkan, keluarga, saudara, teman, istri, anak, suami, semuanya pun pulang. Dan si arwah pun juga ingin ikut pulang, tapi tidak bisa. Dan si arwah pun memanggil-manggil, "Subhanallah." Dan setelah 7 langkah mereka pulang, datanglah 2 malaikat untuk menanyainya. "Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Man Dinuka, apa agamamu? Man Nabiyuka, siapa nabimu? Man Kitabuka, apa kitabmu? Aina Hiblatuka, di mana kiblatmu? Man Ikhwanuka, siapa saudaramu?" Seperti inikah nanti kita, saudara? Semoga setelah melihat video ini kita mendapat hidayah dan segera dibukakan mata hati kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga bermanfaat video kami. Terima kasih.